Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita umroh di hari ke 10 hari. Hari ke Kamis kita mau tidur. Ikutin perjalanan saya ya. Melakukan umroh, kita akan berziarah, sempat ziarah ke Jabal Sur. Yang kedua adalah melakukan ziarah ke Jabal Rahmah. Melihat kaki-kaki orang kafir Quraisy yang mengejar Nabi. Kalau dulu, walaupun tak punya alat pelacak, Rasulullah, orang kafir Quraisy dulu punya orang ahli falak. Di mana arahnya dan untuk larinya kemana, sudah tahu duluan. Nah, di situlah Rasulullah Muhammad SAW bilang sama Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana madun nukabis nain Allah salim, bagaimana kita berdua ya Rasulullah kalau nanti kelihatan? Kata Sayyidina, kata Rasulullah, madun nukabis nain ya Sayyidina Abu Bakar, apa perasaan kamu wahai Abu Bakar, kita berdua ini sedangkan ketiganya kita bersama Allah. Kata Rasulullah, Allah menurunkan wahyu juga, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah turunnya ayat tersebut di Jabal Sur. Lalu setelah itu Rasulullah Muhammad SAW bersama Abu Bakar dilindungi oleh dua makhluk Allah yang namanya Hamamah. Tahu Hamamah? Yang lari terbang-terbang ini? Burung merpati ini kan? Beliau Hamamah namanya ya. Beliau itu bersarang di atasnya. Dan juga ada nama satunya Al-Ankabut. Paham? Al-Ankabut? Itu yang dulu laba-laba yang hitam itu. Itu laba-laba yang bersarang di atasnya. Lalu disitulah Rasulullah SAW memuliakan dua makhluk tersebut dan burung tersebut dan binatang tersebut. Orang kafir Quraisy tak menyangka, oh tidak, tak mungkin ini di sini. Ada burung bersarang, ada laba-laba di atas bersarang, tak mungkin di sini. Oh, enggak. Saya masih curiga. Ada yang namanya satu haiwan bunyi, cecak bunyi. Ini tanda, kata orang yang lain, sahabat orang kami pun yang lain. Lalu Rasulullah dilempar di nama batu, kena di Rasulullah dalam sejarah tersebut. Lalu setelah itu Rasulullah, setelah orang kami pun tersebut sudah pergi lagi, tak menyangka di situ Rasulullah turun menghadap kiblat. Wallahi innaki la ta'lamin ya Abu Bakar, demi Allah aku tak tahu apa yang aku lakukan. Kata Rasulullah, wallahi inna lillahi ahubbi baladillah. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku wahai Abu Bakar cinta sama kota kelahiranku. Namun apa yang terjadi ibu? Rasulullah mengambil keputusan tersebut demi kemaslahatan kita, demi agama Allah, demi agama Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang sama Abu Bakar, setelah menengok ke arah kiblat, ke arah rumah Rasulullah, ambil meneteskan air mata.
kenapa? Sedih, Rasulullah sedih, ingin sekali tak meninggalkan tanah kelahirannya. Namun apa yang terjadi? Karena Rasulullah terusik, Rasulullah teraniaya, bahkan Rasulullah setiap pagi membuang kotoran di depan rumahnya. Kotoran tersebut dikasih siapa? Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lain. Itulah Rasulullah setiap malam dilepari kotoran di depan rumahnya. Itulah Rasulullah. Dihianati, Pak. Kalau kita, mana ada yang hilang kepada kita? Pada takut semua orang-orang tetangga kita memasuki kotoran. Itu Rasulullah berjuangnya luar biasa. Bahkan nyawanya diancam. Nanti sejarah kemarin di Uhud, Rasulullah bagaimana? Di sini juga bagaimana Rasulullah? Inilah sejarah Rasulullah. Rasulullah menaikkan tahap bukit itu pada malam hari. Kata Rasulullah, kalau bukan karena kaummu ya Allah, aku tak akan pergi meninggalkan kota Mekah ini. Karena kota yang aku cinta ya Rasulullah, ya Allah, karena kota kelahiranku ya Allah. Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita ambil hibrah, ambil pelajaran dalam kita berjamaah, dalam kita berkeluarga, dalam kita bermajmu, bermasyarakat. Mari kita ambil pelajaran semuanya. Bahwasanya pelajaran tersebut adalah mengambil dari Rasulullah kesabaran, ketakwaan kepada Allah. Mari kita ambil melakukan hal semuanya jadi tenda-tenda di sini ini. Semuanya tenda-tenda semua. Orang berhaji di seluruh wilayah Indonesia. Inilah Padang Arafat. Mudah-mudahan kalian semua nanti bisa berumroh atau berhaji, bisa berwukuf di sini. Amin Allah. Bukan sekedar hanya mengenang atau sejarah Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya doakan semuanya, ibu, mudah-mudahan Allah takdirkan untuk melakukan ibadah haji berwukuf di Padang Arafat. Amin. Masyaallah tabarakallah. Bapak ibu, mana dalamnya dulu, minta ampun pada Allah dulu baru minta hajatnya. Kita doa dimanapun, di tempat apapun, kita dirinya pribadi dulu, Pak ya. Jangan langsung doakan yang lain, doanya kan dirinya sendiri, minta keselamatan oleh Allah dari siksa api neraka, minta diampuni dosanya, minta ditutupi aib-aibnya. Terlebih dahulu itu mintalah dulu sama Allah, setelahnya itu kita bolehlah kita doakan keluarga, sanak saudara, tuntut-tuntut kita. Kenapa? Tuntutan kita adalah ibadah untuk diri pribadi dulu. Makanya itu doa itu kita di sini untuk beribadah. Sebentar lagi sudah nyampe kita ke Jabal Rahmah. Nanti di sana, di sini. Ini tak ada kayak aspal-aspal, tak ada tenda semua nanti. Ada yang di atas sana naik titik-titik. Mau ibu umroh? Haji? Amin. Daftar dulu. Cari rezeki.